Pemerintah Desa Petak, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto pilih membangun kantor desa yang megah. Ambisinya menyerupai Istana Bogor atau Gedung Putih Amerika, namun dalam skala yang jauh lebih cilik. Sejak dibangun pertengahan tahun lalu, biaya pembangunan gedung itu disediakan 1,5 miliar rupiah. Dimensi bangunan bergaya agak kolonial itu adalah 12 x 14 meter. Kepala desa dan pamongnya yakin betul kantor desa yang megah dapat menarik perhatian wisatawan yang melintas menuju kawasan wisata Pacet. Harapannya kemudian wisatawan makin banyak dan akan meningkatkan perekonomian warga setempat. Dan memang, meski sampai saat ini kantor desa itu belum selesai 100%, foto-fotonya sudah menarik perhatian netizen. Lalu, bagaimana sebetulnya kondisi penduduk sekitarnya saat ini? Berdasarkan foto Google Street View tahun 2015, ternyata masih banyak rumah penduduk yang kondisinya sangat kontras dibanding kemegahan kantor desa. Inspirasinya itu awalnya dari lihat-lihat gambar atau apa, dilihat-lihat dari internet, lalu sama musyawarah sama perangkat desa juga kepala desa itu sepakat untuk membuat kantor desa ini seperti yang ada di Amerika Serikat, tepatnya White House kalau nggak salah, ya itu inspirasinya dari itu. Untuk waktu pengerjaannya sendiri memakan waktu berapa lama? Ini dibangun pertengahan tahun 2016 sampai sekarang masih belum jadi. Ini tinggal 10% sudah jadi semua. Anggaran dari APBDes, sementara APBDes sampai dengan hari ini lebih kurang 500 juta lebih. Sementara ini sudah menghabiskan 1 miliar. Sementara ini kita masih cari pinjaman dari pihak ketiga.